badan istri Anda pengen rasing kayak gitar Spanyol. Ini caranya. Mais, ada pengantin baru tuh yang badannya kayak galon. Deketin yuk. Yuk. Ternyata ini banget bini baru lu. Iya, emang kenapa? Lah, kok lebar amat sih kayak turun. Nih, lihat bini gua, badannya kayak gitar Spanyol, gak kayak turun. Yuk, aku ingin langsing kayak dia. Ama jangan nangis, ama pengen langsing. Ayo ikut papa. Nih pakai ini mama pasti langsing nih. Nih ma pakai ini ma nih. Mama coba ya ma. Ma, semangat ma, semangat, kebor, ma kebor. Wah. Kamu pengen suara burung? Terus kota ini solusinya. Mantap! Mana bisa lo? Aduh, anang, gua pengen bisa. Makan kroto biar gacor kayak burung. Emang bener, Ang? Iya. Gua coba. Iya. Ayo, bantuan. Iya. Gimana, Ang? Yang ada di mana? Ya, Ang, alainya. Ang, lo kenapa turun? Caranya berarti gigit kroto, naik aja sih. Nah, ini dia. Tinggal kita coba. Ang nih, Ang, Ang nih, Ang. Ini gua mau nyoba, Ang. Makan. Oke. Mantap. Carilah pekerjaan yang halal selagi masih ada akal. Meledak. Kasihan nih, Bang. Bang, kasihan nih. Kasihan masih anak kecil kakinya enggak ada. Kasih uang yuk. Wah iya ya, kita kasih uang yuk. Yuk. Kasih ya bang. Bang, kasihannya masih kecil udah jadi pengemis. Iya kasihan. Wah mantap, udah dapet lagi nih. Banyak. Wah ada pengemis, kakinya kayak gitu lagi. Kasih ah. Kasihan ya bang. Dek, kasihan kamu dek. Nih, buat makan. Kasih bang. Iya. Wah dapat banyak lagi nih. Wah air ini cair besar nih. Wah ada yang gak beres nih. Wah wah dahit semuanya kena tipu nih ya. Hai, ternyata lu bohong selama ini. Wah para lu ini gak baik lu ha. Sini sini. Wah betul ini tapi lumayan nih. Kalian pengen kuat dan tahan lama saat bercinta? Ektrojos ini solusinya. Mantap. Wah, ada si Ebon. Kenapa ya melamun? Deketin lah. Bon, kenapa lu melamun mulu? Ini gua pusing setiap gua bercinta sama bini kalah mulu. Oh, soal gitu, Bon. Tenang, gua punya solusinya. Punya, Bon? Ya. Bon, ini nih solusinya, Bon. Ini yang terakhir, Jos. Coba lu minum, Bon. Gua minum ya. Ya. Timunnya, Bon. Timunnya buat apaan? Ektar Josnya lu minum, timunnya lu rokok-rokokin, Bon. Ah! Sialan lu nipu gua. Ah! Muka Anda kusam, daun tenggelam, ini solusinya, mantap. Duh, muka saya kenapa ya kok kusam gini? Wah, ada mangrong, oh, gua semprin, ah. Mang, Mang, itu muka kenapa kayak gitu? Iya nih, nggak tahu, padahal udah diobatin, tapi masih gini. Tenang, Mang, saya punya obatnya, mangrong mau di sini. Nih, Mang, pakai daun talakai ngalem. Oh emang bisa, Bat? Bisa, Mang! Iya, nih! Bukan, Mang! Sekarang jadi bersih mukanya! Wuh! Mantap! Solusi bawa kayu pakai motor biar aman dan cepat! Mantap! Oh, yang gituan jangan gitu! Itu bahaya! Terus harus gimana, Bang? Nih, sini kayak gini caranya! Motor palang, sing dong. Igang banyak motor ugal-ugalan, portal ini solusinya. Mantap. Rengsek tuh orang bawa motor seenaknya saja. Ini kan jalan gang. Iya takut ada yang celaka. Benar juga lu. Bikin solusi kak. Ya udah, ayo kita bikin solusinya yuk.
Mantap. Mantap. Ben, lu pengen coklat enggak? Nih gua makan ya. Ih, gua ngasih malah dimakan semua. Oh, lu mau. Ih, giginya coklat. Masa sih, Ben? Gua harus gosok gigi nih. Iya, Kak, itu coklat tuh. Mana di sini enggak ada sikat gigi lagi. Tapi tenang, gua punya solusinya. Nih sebentar biar makin kinclong pakai ini nih. Ah udah tinggal kumur-kumur lu. Oke. Okay. Ah jadi segar. Nah kan jadi kinclong gua bagus. Mantap. Gigi anda pengen kinclong. Batu kapur ini solusinya. Edan. Tanaman kuburan pengusir setan. Edan. Malam Jumat ya. Tanya orangnya mistis. Waduh, ngeri bro. Waduh, ini kerasukan gimana ini ya? Wah, ini harus ada tanaman dari kuburan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqaka wa qina adzab an-nar. Waduh, kok gak sembuh-sembuh ya? Gua lapar, Ben, bukan kesurupan. Aduh, gua salah solusi dong. Sialan lu. Kuatan. Ya, ayo. Mata Anda rabun. Kacamata ini solusinya. Edan. Menyu. Kenapa? Enggak, gua lagi baca ini nih. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Emang kenapa mata lu? Air-air ini mata gua rabun. Oh, karena masih muda lagi lu. Tenang. Ini solusinya, ntar. Ini dia kacamatanya, mantap. Nih kak, coba pakai kacamata ini. Cobain ya. Wah, jadi jelas sekarang mah, woi. Waduh. Nah, sekarang coba baca lu. Oke. Membantu meredakan pegalinu. Daripada persendian. Oh, ternyata bacaannya ini dari tadi. Mantap kan kacamatanya. Mantap bang. Edan. Masker antivirus dari cangkang durian, mantap berayat. Berayat. Aduh, virus. Duh, kenyang juga ini habis makan durian. Ah. Aduh. Waduh, apaan? Waduh, gue punya ide nih. Nih udah jadi masker antivirus Baraya. Kan aman, sekarang mah udah pakai masker antivirus. Mantap.